Allah murka, malaikat laknat. Allah murka, malaikat laknat. Kita kaya raya macam mana pun, senang macam mana, kita takkan dapat tenang bila Allah murka, bila malaikat melaknat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Amal kita banyak mana sangat. Hidup kita di usia 40-an, 50-an, 60-an. Jangan pernah sombong. Rasa macam banyak amal, tetapi amal yang diterima Allah, amal yang betul-betul bersih dengan hati yang ikhlas. Ditambah pula dengan menipu, seronok kita. Orang beli barang yang buruk, kita seronok. Anda seronoklah. Tetapi Allah murka pada anda, malaikat melaknat anda. Muslimin muslimat, Ustazah nak habiskan kuliah dalam tempoh 1 jam. Ustazah nampak ada banyak soalan tapi jauh ni, Ustazah tak berapa nampak sangat. Minta maaf. Semoga poin yang Ustazah isikan di sini boleh kita buat satu khulasah. Satu tadi, kita tak mahu menipu, kita tak mahu sengaja tak membayar hutang. Kedua, kita tak mahu menipu dalam jual beli. Kerana orang yang mampu membayar hutang tetapi sengaja menangguhkan, melambatkan sampai dia mati tak sempat membayar hutang, itu ciri munafik ke-24 dalam kitab ini. Ciri ke-25, menipu dalam jual beli. Siapa munafik? Sayang-sayang Ustazah, munafik ni orang yang pasti akan dihumban ke dalam neraka Allah. Kita kan mendambakan syurga, kita kan berangan-angan masuk ke Firdausi. Macam mana pula kita seronok bila kita dah tahu, oh, orang sengaja tak bayar hutang, tempatnya dalam neraka Allah, tapi kita masih tidak bertaubat akan perkara itu. Menipu dalam jual beli, dimurkai Allah, dilaknat oleh malaikat, tapi kita seronok. Iblis pula membisik-bisikkan, alah, orang tu bukan tahu pun benda yang kau jual ni rosak, cacat sikit je, busuk sikit je, yang lain 30 biji lagi okey. Kita pun jadi syok, nafsu kita makin seronok. Kita semakin gairah, kita terasa macam cepat kaya. Tapi barakah tak perbuatan kita? Okay? Dua ciri munafik yang Ustazah telah bahaskan. 15 minit yang terakhir, kita pergi kepada tajuk ketiga yang Ustazah nak kongsi. Ini juga sangat takut. InsyaAllah, kalau rasa penting sangat soalan anda, penghujung nanti mungkin 5 ke beberapa minit sebelum akhir, Ustazah cuba bacakan soalan. Ini jauh ni, Ustazah tak nampak. Okay. Perkara yang ke-26, muslimin muslimat dirahmati Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Keramat hujan lebat ni. 26, ghasab. Ghasab, huruf ghin, huruf sad, huruf ba dalam bahasa Arab. Ghasab. Apa ghasab? Yang tak pernah dengar di kalangan kita, apa ghasab? Ghasab ni mengambil tanah orang lain tanpa hak. Ni hati-hati ya, broker-broker tanah, jutawan-jutawan tanah, kan? Ghasab, mengambil tanah orang lain tanpa hak. Kita belajar hari ini, apa itu ghasab? Ghasab adalah menguasai atau mengambil harta orang lain dalam bab tanah saja. Tadi benda yang disukat, benda yang ditimbang yang kita jual, ini bab tanah saja. Kita berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Okay, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ghasab adalah menguasai atau mengambil harta orang lain dalam hal tanah dengan jalan aniaya. Dengan jalan aniaya. Iaitu jalan yang tidak diredai agama. Perbuatan mengambil tanah orang lain. Mengambil tanah orang lain. Ini orang-orang tuan-tuan tanah, berhati-hati. Tanah kita dalam geran tertulis daripada hujung mana ke hujung mana. Sebelah tu, walaupun sejengkal, sudah masuk tanah orang lain. Hari ini kita belajar. Perbuatan mengambil tanah orang lain atau dalam bahasa Arabnya ghasab, walaupun sejengkal, walaupun sejengkal, adalah termasuk dosa besar dan munafik. Adalah termasuk dosa besar dan munafik. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqihi hasifa bihi yawmal qiyamah ila sab'i ardin."
Allahu Akbar. Barang siapa mengambil sejengkal tanah, yakni isi bumi ini tanah, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan tanpa hak, ambil tanah sejengkal sahaja, sejengkal saja sebab nak dirikan pagar rumah kita. Ya, orang tuan tanah tu tak tahu. Lama dah dia tinggal tanah dia. Ya, kita buat tak kisah saja, ambil sejengkal je pun. Ha, kan? Tanpa hak. Tanpa hak. Tanpa kebenaran. Tanpa pengetahuan tuan tanah sebelah. Nescaya. Allah, nak baca ni meremang bulu roma muslimin-muslimat. Dengar molek dah. Barang siapa mengambil sejengkal tanah, yakni bumi, dengan tanpa hak, tanpa hak tuan tanah itu, nescaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai kepada 7 lapis bumi. Na'udzubillah. Mengambil sejengkal tanah, kata Nabi SAW, ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapis bumi. Berbaloi ke kita ambil sejengkal? Ini hukuman untuk sejengkal. Yang mengambil berjengkal-jengkal, yang mengambil berekar-ekar, bergaduh hanya sebab sekangkang kera tanah sahaja, minta maaf disebutkan, muslimin muslimat dirahmati Allah, agak-agaknya berapa dalam dihumban ke dalam tanah pada hari kiamat. Allahu Akbar, muslimin muslimat dirahmati Allah. Lagi kata Nabi SAW, man ghasaba rajulan arda zulman laqiyallaha wa huwa alaihi ghabban. Barang siapa mengambil tanah orang lain, barang siapa mengambil tanah orang lain secara zalim, mengambil tanah orang lain secara zalim, macam tadi tanpa hak, menganiaya orang, mengambil hak orang lain, nescaya ia akan laqiyallah, bertemu dia dengan Allah. Dan saat dia bertemu dengan Allah, dia yakni Allah sangat murka kepadanya. Dia yakni Allah sangat murka kepadanya. Sebab tu anda hebat bila anda kaya dengan harta yang bernilai jutaan ringgit, ratusan ribu, dengan menjual tanah, mempunyai harta tanah dalam bab tanah ni lah. Ustazah tak pandailah nak ulas dalam bab tanah ni sebab tak berniaga, tak jual beli tanah kan. Tetapi jangan sampai yang kita jadikan harta kita itu, kita merasa kaya, rupa-rupanya terambil walau sejengkal daripada tanah orang lain. Ukur elok-elok. Tiba-tiba datang orang tuntut, yang ni dah masuk kawasan tanah saya. Jangan marah dulu. Kan kita ada pihak berkuasa, rujuk sungguh-sungguh mana kawasan tanah kita, mana dah masuk kawasan tanah orang lain. Jangan percaya sangat yang, tapi arwah mak saya kata dulu tanah saya sampai pokok kelapa ni. Kenapa kita nak ikut arwah dulu kata yang tak ada hitam putihnya? Sekarang kita generasi baru, meh datangkan siapa yang berkuat kuasa pada waktu itu, panggil tuan tanah sebelah. Sebenarnya sekarang ni kita buat penyelesaian. Tanah kita sampai mana? Tanah dia sampai mana? Sebab apa? Kita takut untuk dibangkitkan selepas mati, Allah yang akan tuntutkan hak orang yang kita ambil tanahnya walau sejengkal.